Tadi tu orang pergi. Dalam hal ini sudah sama-sama kita lihat bahwa kejadian hari ini berawal dari kejadian bahwa ini tanah masyarakat Desa Lunggayo yang digarap dari tahun 2009 sampai sekarang. Maka dalam hal ini kami sudah beberapa kali duduk bersama kecik camat bahkan sampai ke tempat Haji Tito. Tapi sampai sekarang belum ada respon. Mungkin secara spontan warga datang hari ini, mungkin itu karena mempertahankan hak yang telah tergarap dari tahun 2009. Bahkan tanah tersebut dari 2011 sudah mempunyai SKT, bahkan sudah merujuk ke sertifikat. Nah, maka dalam hal ini warga semua turun ke lapangan, ke lokasi, ingin menyelesaikan karena secara duduk musyawarah mungkin nggak terrealisasi, nah, diabaikan saja. Maka dalam hal ini masyarakat turun secara begini untuk mempertahankan hak yang sudah diambil, dijual oleh masyarakat Senembuk Tengah kepada yang kami tahu kepada Haji Tito. Berapa pak luas semuanya? Kira-kira 70 hektar lebih kurang, nah, tanah masyarakat. Sudah ada sertifikat dan
SKT. Apabila ini tidak diindahkan, bagaimana itu menurut Bapak? Ya mungkin memang ini hak kami. Kami tetap mempertahankan hak tanah warga Desa Lunggayo. Berarti akan mempertahankan ini ya? Tetap mempertahankan. Kalau ada nanti pekerja yang melakukan kegiatan di sini, kami masyarakat tetap turun apabila tidak diselesaikan dengan segera. Ya. Apabila ada orang kerja di sini, kami siap turun. Berapa kampung siap turun ke lapangan. Kami harap kepada saudara harap diselesaikan. Kalau enggak diselesaikan, ada orang kerja di sini, kami turun ke sini. Apabila ada bermasalahan, itu tanggung jawab oleh masing-masing. Haji Tito itu siapa? Siap! Haji Tito siapa? Haji Tito menurut setahu Bupati. Kami itu adalah Bupati. Bupati Aceh Barat. Bupati Aceh Barat. Okay. Tapi yang diinginkan oleh warga kita apa? Yang diinginkan oleh warga kita diselesaikan, kita pengen selesaikan secara baik-baik. Tapi udah beberapa kali kita duduk dari kecil, camat, bahkan sampai ke rumah Haji Tito, sampai sekarang belum ada respon. Karena kemarin juga ada kami datang beberapa orang di rumah Haji Tito, kita selesaikan dalam minggu ini. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar dulu sama saya. Makanya ini dibakar, Pak? Makanya begini, masyarakat secara spontan. Okay. Tindakan masyarakat di sini apa memang ini tanah masyarakat kita atau memang tanah dari... Karena kami di sini, pertama, tanah langsung kami bawa BPN dulu. Ya. Nah, karena ingin tahu sebagaimana batas kita dengan Aceh Barat. Ya. Nah, karena kita kan kalaupun masuk ke daerah sana, mungkin kita nggak akan bergerak. Darwis. Apa ya? Saifiatuddin. Geci ya? Geci kampung? Lunggayo. Lunggayo ya? Kecamatan Tenom. Berapa umur Geci? 55. Bang Darwis? 40. Kadi fresh dah dibuang dah. Eh, Kamu tuh umpah.